gimana udah stres mikirin yang jurus gue ya? Sekarang ini disuruh pakai baju enggak punya. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kenapa saya mau pakai baju ini? Terus saya dalam suka, Pak. Baju dalam. Dan ini dasinya pun saya di leher. Ya, jadi asal kalian tahu, baju ini tuh sebenarnya hitam polos ya. Hitam polos. Mana ini bunganya saya tanam sendiri. Jadi kalau kena hujan, nanti bunganya besar tuh. Nanti bisa jadi dua. Apa? Jadi taman. Dan seperti yang kita tahu, kalau senior-senior itu masih ngasih syarat gitu, mesti anak-anak gitu. Gak make sense gitu. Dan ya, yang mungkin bisa terima kalau gak boleh pakai motor, gak boleh karena nggak ada tempatnya gitu. Jangan-jangan besok Firza di sini nggak boleh parkir gitu. Oh, Firza parkir di mana? Nggak boleh nggak parkir di situ yang itu di sini. Ini mau ke siapa? Kasian. Nah, ya, kamu saja. Kemarin itu kan ada kejadian aneh. Di mana saya bertemu dengan Mas Gibran, kakak Gibran Raka. Nah, itu sebenarnya saya kan duduk di belakangnya, di sampingnya dia lagi malam ini. Terus itu kan saya tidur ya, tidur gini. Ya kan sebenarnya nggak tidur. Nah, kita tidur, kan? Kenapa kok saya dengar pas habis puisi saya maju? Sebenarnya nggak tidur, itu karena saya memendam apa yang saya rasakan di perut saya gitu. Terus benar terus Pak Kamang untuk di sini bubar gitu, ada TPRI gitu kan. Jadi ceritanya seorang mahasiswa kentut gitu, kentut membuarkan kumpulan maka baru gitu. Nah, baru saya tidurin ya, siapa yang mau tanya gitu. Ini mikir, inilah kesempatan saya gitu. Langsung ya, kan cepat matinya dan itu langsung aja Brad, ya, sampai di depan. Asyik. Iya, nggak memikirkan apa yang saya katakan. Brad, nggak tahu itu apa. Nggak tahu itu masih muda. Nah, kalau ngomongin mabe baru, ya, saya kan sekarang di bis. Jadi dulu sempat kepikiran itu kalau nggak di, dulu kan saya punya di akhir bis undip. Kalau nggak diterima langsung di Udinus, tapi komunikasi kan. Akhirnya saya masuk Udinus komunikasi. Saat itu ada cap tiga dewa di sekolah itu di SMA. Tiga jari. Cocok. Siwa. Akhirnya saya nggak sampai. Ada gue lewat kan. Udah kamu di mana? Wah kan senang deh kan, udah masuk komunikasi. Wah di bus itu senang banget ya. Pakai apa sih yang senyum? Oh, saya di komunikasi lebih di bus. Nah, gak usah menyesal kan. Kamu itu jangan murung dan jangan menyesal. Yang menyesal itu siapa? Ya. Saya sulit jadi itu kan. Nah gimana bu? Saya tuh senang banget komunikasi. di kantor nanti bawain akuanya. Iya, karena saya mempunyai kepahitan di hati saya. Nah, saya ambil aqua kan, saya beli itu ya, ini aqua. Saya buka, saya buang isinya, saya ke kamar mandi, lalu saya bidik ya. Bidik dengan sedikit saja. Nah, langsung lalu saya kasih resep rahasianya air keran.
tangan saya tutup, saya kasihkan di ibunya. Bu, ini bu sudah saya berikan. Duh, kok kuning ini? Enggak apa bu, ini akunya berinovasi. Jadi warna kuning itu. Dan saya ini cita-cita saya itu jadi dulu jadi kecil itu youtubers ya. Jadi banyak orang yang apa ya pemikirannya salah gitu. Jadi wah, saya sudah terlanjur di manajemen, besok mau jadi ini. Ya. Saya sudah terlanjur masuk ini, besok harus jadi akuntan gitu. Enggak, kalau saya cita-cita sudah saya bentuk, baru kuliahnya yang saya pikir gitu ya. Jadi cita-cita sudah jadi youtuber itu. Tapi suatu saat saya ditanya ibu saya, nah, bagi jenis yang jadi youtuber itu nama orangnya. Aku mau jadi youtuber mah, aku ini gini. Terus youtuber ini sih, dipakai apa? Ini memang apa? Ya gini mah, nanti kan youtuber juga bisa jadi uang gitu. Oh kamu bikin mama, udah pintar ngomong ya? Ya jadi saya umur 7 tahun, jadi bilang pintar ngomong. Makanya saya masuk komunikasi. Ya, terus kembali lagi ya. Jadi di sini kan banyak orang-orang yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Khususnya ini Fani. Vina. Sorry. Taruh banget. Vina. Vina jadi Jawa Barat. Ya. Dia taunya kalau bahasa Jawa itu yang A dan O. Jadi mau serokot. Jangan-jangan nanti kalau aku salah tulis kan. Aku ngentut gitu, nanti bahasanya apa?